Dari video rekaman, tampak seorang pemuda dikelilingi sekelompok orang, diduga geng motor. Meski korban mencoba melarikan diri, para pelaku berhasil menangkap dan memukul korban. Peristiwa ini terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung pada 4 Maret 2023 lalu. Korban diketahui bernama Muhammad Andri, berusia 19 tahun, status pelajar di salah satu SMK di Kota Bandar Lampung. Ditemui di rumahnya, korban menceritakan saat itu ia bersama dua temannya hendak pulang, usai berkunjung ke rumah kerabatnya. Tiba di lokasi, segerombolan berkumpul di pinggir jalan dan menghentikan sepeda motor korban. Tanpa basa-basi, para pelaku langsung membabi buta, memukul korban, sementara itu dua temannya berhasil kabur. Sekelompok geng motor kabur usai warga sekitar datang membantu korban. Selesai bakar-bakar itu, kita orang pulang jam 12, 12 pas. Kita orang bertiga mau nganterin si Alino pulang. Nah, pas udah sampai lampu merah itu tuh, lampu merah pengajaran. Nah, kita orang masih lurus tuh mas ya, udah mau nyampe kuburan tuh udah rame di situ. Nah, kita orang nggak ngeh kan mas, kalau itu anggota geng motor kan. Nah, kita orang lanjutin di situ jalan itu. Langsung di stopin tuh sama orang tuh, sama beat warna putih, turun yang digonceng itu, yang baju hitam. Abis itu saya ditanya, anak mana lu? Langsung dipukul gitu kan. Nah, terus saya bingung, saya nanya lagi, masalahnya apa kak, kata saya kan. Langsung dipukul lagi, yang kedua kali, saya jatuh dari motor. Abis itu, dipukul ramean sama orang. Langsung saya diajar situ, sampai pecel lele apa kuburan itu. Sampai situ, saya tanya mas. Oh, diajarin itu? Iya. Sebelumnya lo kenal gak sih sama si darang-darang itu? Gak ada yang kenal mas. Apa pernah punya masalah? Gak kan? Punya. Karena kita orang tuh abis bakar-bakar sih mas, nggak ada niatan buat berantem-berantem segala mas. Lewat. Mungkin kita orang berantem-berantem, kita orang bertiga lawan orang ramai gitu mas. Itu karena lewat, cuman ada mereka kumpul pas gitu. Pas geng motor itu kumpul. Jadinya luka apa aja yang dialami? Saya luka kaki sebelah kiri, kaki ini, kepala pecah, sini dikit nih, kepala benjol-benjol belakang, sama kuping, tadi kuping bengkak, udah nggak mendingan. Sudah sama sini nih, benju tadinya. Korban tidak melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Leo Dampiari melaporkan.